Pengawal pantai Filipina menuduh pasukan pengawal pantai China mengganggu dan merosakkan salah sebuah kapalnya di kawasan terpencil dan terumbu di Laut China Selatan, Scarborough Shoal, yang menjadi pertikaian kedua-dua buah negara. Mereka juga mendakwa pihak China membina satu lagi penghadang terapung yang menutup pintu masuk ke Scarborough. Dua kapal pengawal pantai China dilihat menggunakan meriam air terhadap kapal Filipina yang sedang berkawal bersama sebuah bot nelayan milik orang awam berhampiran beting itu, menerusi rakaman yang dikongsi oleh pengawal pantai Filipina. Sementara itu, pengawal pantai China mendedahkan mereka mengusir sebuah kapal pengawal pantai Filipina dan sebuah lagi kapal dari perairan berdekatan dengan Scarborough. Beijing dan Manila berulang kali bertelagah dalam beberapa bulan kebelakangan ini berhubung isu terumbu karang itu yang dikatakan Filipina sebagai berada dalam zon ekonomi eksklusifnya, tetapi juga didakwa China sebagai milik negara itu.